berapa banyak daging yang boleh dimakan oleh tuan korban dan akekoh. Korban dan akekoh lebih kurang tapi lain sikit. Korban tiap-tiap tahun sekali, akekoh seumur hidup sekali. Maka daging korban dan daging akekoh, daging korban wajib didermakan, disedekahkan metoh kepada orang miskin. Maka daging akekoh sunat disedekahkan dalam keadaan sudah bermasak. Kemudian tuan nak makan lagu mana? Daging korban Nabi ambil sedikit sahaja sekadar makan seisi rumah. Maka hal lebih daripada itu afdal disedekahkan. Lebih ramai banyak orang dapat, lebih afdal pahala korban. Contohnya dapat 9 kilo, ambil 1 kilo dan sedekah 8 kilo. Kemudian akikah gitu jugalah. Lebih banyak kita beri makan kepada orang-orang, lebih afdal. Kerana maksud akikah iaitulah memberitahu kepada orang yang kita dikurniakan cahaya mata dan tanda mengucapkan syukur pada Allah dengan beri makan kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita banyak sipang daripada hak buat gula makan ke orang, tidak afdal akikah kita.